Beralih ke Rokan Hulu, Saudara. Calon Wakil Bupati Rokan Hulu nomor urut 3, Syafarudin Poti, melaksanakan kampanye dialogis di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kampanye dialogis ini, calon Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafarudin Poti, menyampaikan beberapa program peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam kampanye dialogis di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, calon Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafarudin Poti, menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan Ekstrim kepada masyarakat di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan Ekstrim ini, para petani dan buruh tidak pusing memikirkan lagi apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja. Khusus masyarakat yang bekerja serabutan tadi, akan kita berikan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang ekstrim namanya itu ya. Apa untungnya? Ketika bapak dari rumah mau berangkat pekerjaan, mau mendodos, ternyata kecelakaan. Artinya itu kecelakaan kerja. Kalau kita tidak punya kartu, berobat di rumah sakit, ini pasti dibayar. Kalau punya kartu, ini gratis lagi. Yang namanya musibah, yang namanya maut, itu tidak bisa kita tentukan kapan dan waktunya. Betul nggak, Pak? Kita tidak minta kuasanya kecelakaan, kita tidak minta maut, tapi kalau itu terjadi, kita tidak diberatkan lagi tentang ekonomi untuk membayarkannya. Setuju, nah? Nah, ini ada program BPJS Tenaga Kerja Istri. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Desa Rambah Utama, Burhanuddin, mengatakan, program pasangan calon Bupati Rokan Hulu Anton dan Syafarudin Poti sangat membantu masyarakat Desa Rambah Utama. Tanggapan dari masyarakat yang mana program kerja daripada prakerja itu sangat membantu sekali terhadap masyarakat Rambah Utama ini. Kemudian mungkin sangat membantu sekali kepada masyarakat di sini karena kerjanya serabutan. Yang mana mungkin dalam hal ini dia akan mendapat kecelakaan, mudah-mudahan dengan pemakaian prakerja ini ada mendapat keringanan hendaknya. Burhanuddin mengatakan masyarakat Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo mendukung dan siap memenangkan pasangan Anton Poti menjadi Bupati Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Eka Saputra dan Muhtar Lutfi melaporkan.